Ya, toko berasnya pakai tutup segala lagi. Aku beli di warung sebelah aja deh. Oh no. Waduh, sepertinya uangku hilang nih, Bang. Tunggu sebentar ya, Bang. Coba aku cari dulu uangnya. Ya, kok bisa sih? Emangnya uang kamu hilang di mana, deh? Mungkin tercecernya di sana, Bang. Aku cari dulu ya. Kasihan banget tuh anak. Pasti nanti dimarahin sama ibunya. Aduh, uangku tadi hilangnya di mana nih? Coba aku tanya sama orang itu dulu deh. Bang, permisi numpang nanya. Abang ada lihat uangku jatuh di sini nggak, Bang? Waduh, ternyata uangnya anak ya. Aku pura-pura nggak tahu aja deh. Kagak lihat tuh, mungkin jatuhnya di tempat lain kali. Aku harus cari kemana lagi nih? Aku takut dimarahi ibu. Lah, itu kan Jayan. Sepertinya dia lagi kebingungan tuh. Kira-kira ada apa ya? Iya, Suneo. Jayan tidak seperti biasanya. Ayo kita ke sana. Jayan, kamu ada apa? Aku lihat dari jauh, kamu seperti orang kebingungan. Kamu lagi ada masalah ya? Iya, Jayan. Kalau kamu punya masalah, ceritain aja sama kita. Teman-teman, aku takut. Aku takut dimarahi ibu.